Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kementerian Kesehatan merilis jumlah kasus COVID-19 yang mengalami lonjakan pada hari Rabu kemarin. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kasus COVID-19 kembali mengalami lonjakan kasus, yakni bertambah 1.242 kasus. Tambahan kasus ini merupakan angka tertinggi sejak 2 bulan terakhir. Total jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sejak Maret 2020 menjadi 6.063.000 lebih kasus.